Salam sehat, saudara-saudara yang kekasih. Belajar dari akar, ada mutiara berharga dari akar. Akar selalu mencari air untuk memenuhi kebutuhan batang, ranting, daun, bunga, dan buah. Namun, akar tidak seperti batang ranting. Daun, buah, dan bunga yang selalu terlibat dengan jelas. Akar jarang terlihat. Ia tertanam jauh ke dalam. Akan tetapi akar tidak pernah cemburu terhadap batang, ranting, daun, bunga, dan buah. Ia tidak pernah protes dan berhenti mencari dan mengirimkan pasokan air untuk kebutuhan pohon. Akar tetap tulus mencukupkan kebutuhan pohon. Meski ia tidak terlihat, meski sering terinjak-injak, ia senantiasa mencari dan berbagi. Ia selalu berkontribusi agar kebutuhan pohon selalu tercukupkan. Demikian jugalah kiranya dampak hidup orang yang percaya, yang berakar di dalam Kristus. Hidup itu harus menjadi berkat bagi dunia. Ya Bapa, aku serahkan hidupku ke dalam tanganmu dan saudara-saudaraku yang lain. Amin. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Midian KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.